kamu di sini ketemu papa aku? Kok aku yang disalahin? Ulan-ulan, aku minta maaf. Aku pikir aku datang ke sini bisa ngomong baik-baik sama dia. Ternyata malah jadi kayak gini. Udah, mari kita pulang. Ya, pulang. Tunggu. Tapi ini semua yang papa lakukan untuk kebahagiaan kamu. Kamu gak ngerti juga sih sampai sekarang. Demi aku, mama bilang. Mama mau pisahin aku dari suami aku. Ayah dari anak ini, Pa. Mama, kok tega banget sih, Pa? Aku pikir dengan hadirnya cucu mama ini, papa akan melunak sedikit. Ternyata enggak. Ada TV. Eh. Vi. Aku bawa ke rumah sakit ya. Gak usah, gak apa-apa. Lagian juga ini cuma kegores kok. Ya udah, kamu istirahat sekarang. Makasih ya. Maaf aku ngerepotin kamu terus. Harusnya aku terima kasih sama kamu. Kamu udah nyelamatin aku dari orang yang mau ingin aku. Udah tuh kan, sampai terluka kayak begini. Untung gak kenapa-napa. Lagian kamu nekat banget sih tadi. Kamu itu apa-apaan sih, Mas? Kok mau-maunya ketemu papa di belakang aku? Apa jangan-jangan kamu emang ada niat terima uang itu? Ih, amit-amit. Enggak lah, sayang. Aku tuh mikir, aku mau ketemu dia buat memperbaiki hubungan kamu sama dia supaya akur lagi, gitu. Ya tapi gak kayak gitu caranya dong, Mas. Aku pikir kamu tuh nemuin. Ah udahlah, pokoknya aku gak mau kamu kayak gini lagi. Iya sayang, maafin aku ya. Nah sayang, jangan marah lagi ya. Yang penting buat aku itu sekarang kamu dan calon anak kita. Aku gak akan pernah ninggalin kamu. Kamu janji sama aku ya, Mas. Kamu gak akan tinggalin aku hanya karena uang atau apapun. Iya, sayang. Kamu kan tahu, aku sayang banget sama kamu. Dan calon baby kita. Thank you ya, sayang. Untung aja Wulan percaya sama aku. Aku harus lebih hati-hati lagi nih. Ya udah, aku ganti baju dulu ya. Kalau kamu nggak apa-apa, aku pulang aja ya. Dennis, kamu nggak bisa di sini dulu. Viola, aku ini kan masih suaminya Anna. Aku gak mau kalau sampai dilihat orang, nanti ada salah paham. Mendingan kamu pakai suster sekarang. Iya, nanti aku pikirin. Ya udah, aku jalan ya. Kamu hati-hati. Untuk saudari Anna, selaku terdakwa, kami bebaskan dan menjalani tahanan rumah untuk sementara waktu. Kalau semua nggak ada yang mau tahu.
apa yang terjadi selama 15 menit aku pingsan. Kalian gak peduli sama semuanya. Kalau orang lain tak, berarti Ana. Ana mendapatkan tersisa karena sempat kesan. Dan dituduh oleh semua orang. Itu termasuk aku juga. Kenapa gue masih kepikiran Ana begini ya? Padahal baru aja gue dari rumahnya. Apa dia baik-baik aja di rumahnya? Apa gue beliin Ana martabak aja ya? Mas? Beli martabaknya dong. Martabak manis atau telur? Manis dua. Oh ya, ditunggu ya, Pak. Dennis? Aku kesini untuk nepatin janji aku. Karena aku udah gak sabar untuk nunggu besok. Kita bisa ngobrol, kan? Enak-enakan bentar megang perusahaan Lydia. Ana bebas dari penjara. Nggak jadi dong. Kamu nguasain harta sama semua perusahaan yang Ana. Udah ngomong ya? Kamu tuh nggak usah rese. Jadi kamu gak usah macam-macam emosi aku kalau kamu gak mau aku tendang dari rumah ini. Paham kan? Kamu pikir kamu bisa nendang aku gitu aja? Sekarang kamu boleh sombong, Melissa. Masih dapat kepercayaan dari Ana. Tapi aku gak akan tinggal dia. Bakal bikin kamu hormat. Respect aku lagi sebagai suami kamu. Tunggu aja. Apa yang pengen kamu omongin? Ana. Coba kamu ingat-ingat. Waktu kejadian itu, selain Diana ada lagi nggak orang lain yang kamu lihat? Aku gak tau persisnya kayak gimana. Tapi yang aku tahu, yang aku rasa, ada orang yang muncul dan tiba-tiba pukul aku dari belakang. Setelah itu aku gak tahu apa-apa. Kenapa? Baru peduli sekarang. Apa kamu masih marah sama aku? Dennis, aku udah pilih kamu sebagai suami aku.
Tapi apa yang aku dapat dari kamu? Hari pertama pernikahan kita, cinta kita udah diuji. Tapi apa, Dennis? Kamu goyah, kan? 3 kali kamu goyah. Kamu tuduh aku sebagai penjahat. Kamu tampar aku, kamu dorong aku, kamu gak percaya sama aku. Dan lebih parahnya, kamu tahu apa, Dennis? Kamu ceraiin aku. Padahal aku tuh belum terbukti, tahu gak sih, bersalah. Maafin aku, Ana. Aku sendiri juga lagi cari tahu sekarang soal kesalahpahaman ini.